semuanya pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai viral Bramasta, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa pada tanggal 14 Juni di tahun 2022, di mana pada pagi hari, pada pukul 5 pagi hingga setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat, viral Bramasta Austin Alexander bersama VV dan juga Sekilio sedang berangkat ke suatu tempat ya teman-teman, yaitu ke Semarang. Dan pada momen tersebut, setelah mereka semua tiba di Semarang, mereka langsung mengunjungi soto ayam yang ada di Pak Wito ya teman-teman, mengingat kota Semarang merupakan kota yang terkenal dengan makanan dari soto ya teman-teman, dan di sana sangat enak sekali ketika teman-teman mencoba soto yang ada di Semarang. Dan setelah perjalanan dari viral Bramasta bersama temannya, pada malam hari diketahui juga mereka berada di seafood ya teman-teman yang ada di Semarang. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, sebetulnya mereka ngapain ke Semarang? Apakah mereka jalan-jalan atau ada pekerjaan? Dan hal itu dijawab langsung di dalam Instagram dari viral Bramasta, di mana dikatakan bahwa besok akan ada acara dari grand opening Bening Clinic yang dihadiri oleh Austin, Nikita Mirzani, dan juga ada nama viral Bramasta ya teman-teman. Dan hal ini menunjukkan sehabis viral Bramasta liburan cukup panjang di luar negeri, setelah itu viral Bramasta pada saat ini fokus di dunia pekerjaan ya teman-teman. Makannya banyak nih ya. Gitu lagi.